di mana pelakunya adalah orang Malaysia, Chin Kin Yong dan Lu Chu Hui, ya, ada di belakang saya, dan ini terungkap dibawa sendiri, dikawal sendiri, pakai mobil, di mana masuk dari Myanmar, masuk ke Kuching, dari Kuching langsung masuk ke Pontianak, Pontianak baru masuk ke Pangkalanbun lewat kita Tanjung Perak, ya. Ini ada di belakang kita, dan ini sebagian, ya, dari Polres Pangkalan, Polres Sampang ini juga ada. Ya, barang-barang ini sebagian juga, ya, berkembang masuk ke wilayah Pangkalan dan wilayah Sampang. Kebetulan dari rangkaian ini juga ada salah satu oknum tokoh agama, ya, yang sudah diamankan, ya, juga terlibat, ya, menggunakan sabu-sabu dan Bangkalan, ya, dari Bangkalan, ya, tapi bisa ditanya langsung karena katanya halal, ya, menurut keterangannya, ya, jadi boleh, ya, nanti bisa diwawancarai. Ya. Demikian yang bisa kami sampaikan, ini barang bukti yang kita sampaikan, dan nanti secara teknis bisa nanti dari Direktorat Narkoba dilakukan keterangan. Kunti berapa kali? Kunti? Satu kali. Bagaimana cara pengirimannya? Caranya bagaimana? Caranya? Menggunakan mik, pakai mik. Mobil. Hah? Mobil. Barang itu dari siapa? Barangnya dari siapa? Dari siapa? Siapa yang nyuruh kamu siapa? Kawan. Siapa namanya? Mister? Mister Po, orang mana? Orang Kuci. Sudah berapa banyak yang dikirim ke Indonesia? Sudah yang pertama berapa kirimnya? 15 lewat. 15 berarti 15 kilo. Yang 15 tangkap. Yang kedua? 15. Kamu 15. Kamu? 15. 30 semuanya. Kamu dibayar berapa? Dibayar berapa sama Mr. Pop? Saya. Berapa ringgit bayarnya? 40 ribu ringgit per kotak? Semua? Kamu bayar berapa? 7 ribu ringgit. Kenapa beda-beda? Kamu 7 ribu, kamu 40 ribu? Kita tahu, itu kawan pagi. Ya, karena kamu langsung berhubung sama Mr. Paul. Sekarang duitnya mana? Iya.